Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian para hijeter Indonesia. Tongkat Musa telah menunjukkan jalannya menuju ke sebuah tempat, akan menuju kepada hijeter Indonesia. Siapakah dia? Tetap ikutin channel Musa 86. Nah, ini dia bos kita, Bosul. Halo Bosul, apa kabar Bosul? Mantap, kita hari ini akan membahas dan mengenal lebih dekat Bosul. Mantap, oke. Permisi. Ya, saat ini saya sudah ada di kediaman Bos Jul. Bos Jul adalah panggilan memang karena beliau bos mempunyai, lihat. Ada berapa hijet? 1, 2, 3, 4. Ini betul-betul bos hijet. Oke, jadi yang paling menyenangkan menurut Bos Jul adalah banyaknya tantangan ya. Wah, hebat. Biasanya orang menghadapi tantangan itu mengeluh dan menyerah, ini malah menyenangkan. Mencari spare part, kemudian cara pasangnya mungkin ya, termasuk ya. Itu. Wah, oke. Bosul, kenapa sih kok mau nambah? Tahu sendiri pelihara hijet, ampun-ampunan. Udah cari spare part susah, belum tentu semua mekanik juga bisa betulin. Karena emang dari usia muda juga udah ngeliat hijet tuh kayak gimana gitu ya. Jadi sampai sekarang asikan hijet dibanding mobil-mobil lain gitu ya. Oke, asikan hijet ya, sampai nambah 3 ya. Wah, luar biasa. Saya melihara Musa aja. Ya, kembang-kembis. Berharap terus bisa bertahan memelihara hijet. Nah, selain aktif di hijet Jabodetabek, Bosul ini juga sehariannya jual spare part nih kayak nih. Kayaknya kalau dipantau di Facebook, salah satunya spion nih. Iya benar. Nah, spion bisa dipasang di hijet? Bisa. Bisa dipasang nih. Harganya berapa, Om? Bervariasi, Om. Bervariasi ya. Oke. Tapi yang pasti ada contohnya, Om, nanti di mobil, Om. Kagak ada ya. Oke, selain spion ya barangkali yang nitip-nitip gitu, kayak teman-teman dekat gitu. Oh iya, nitip-nitip ya. Salah satunya kalau om-om dan tante semua di sini mau cari hijet, bisa, beliau bisa bantu tuh cari hijet yang bagus, murah, jelas surat-suratnya. Nah, ini terkenal nih kalau di Jabodetabek. Dapat aja barang murah tapi bagus gitu ya. Saya aja lagi ini barusan minta tolong kalau ada barang bagus tolong infokan. Oh, di hijet Jabodetabek Bosul posisi sebagai penyerang, kiper, gelandang. Sebagai apa ya? Sebagai promotor yang pasti lah ya, tukang paling ngomporin untuk kumpul-kumpul. Pengurus lah ya yang pasti ya. Dia adalah pengurus, kompor, kompor. Termasuk pendiri nih. Bukan, oh, bukan. Pendirinya mah ada gitu. Saya main sebagai tim kompor aja. Tim kompor. Nah, di Bogor ini tim kompornya lumayan banyak. Ada Om Caung, Om Adul, Om Iwan dan yang lain-lain. Nah, Bos Zul, kira-kira kalau melihara tiga ini, tiga hijet, emang dipakai semua? Enggak, ini yang dua masih renovasi, yang satu alhamdulillah udah beres. Ya itu disebut menyenangkannya, kita nyari spare part, spare partnya itu gitu. Kalau nggak datang tangan, ya kita ngapain gitu. Oh, begitu ya. Oke, wah keren nih Bos Zul ini. Melihara tiga. Oke, nanti kita akan review mobilnya tiga seperti apa aja.
yang pasti ditawar nggak dijual. Jadi mohon maaf, tidak ada yang dijual ya, karena memang untuk disayangi, untuk dirawat. Oke, Bos Zul, kira-kira untuk pesan-pesan bagi hijeter Indonesia gimana? Pesan-pesannya jangan pernah menyerah. Terus pelihara, rawat. Kalau kita rawat, pasti mobil pun tidak bakal rewel. Tergantung perawatan kita. Kalau hijet 1000. Oke. Oh ya, Om dan Tante ini Bos Zul juga orangnya baik loh ya. Jadi suka ngumpulin spare part hijet yang masih bisa dipakai tapi second gitu dikumpulin. Jadi kalau kita anggota hijet Jabodetabek butuh spare part, contohnya tromol, kemudian baut-baut tertentu, nah beliau inilah yang menyediakan. Makanya kalau main ke Jabodetabek harus mampir ke Bogor, ke tempatnya Bos Zul ini ya. Markasnya. Siap ya Bos? Ya. Oke, kita akan review mobilnya nanti seperti apa aja. Tetap di Musa 86. Cus. Nah ini dia hijetnya Bos Zul. Ini satu yang sudah rapi. Ada beberapa modifikasi. Salah satunya adalah ini plat nomor ya, sudah dimodifikasi. Kemudian ini sudah pakai tombol bagasi. Ah, ada Musa 86 harusnya. Karoseri panca tunggal. Sudah dicet, sudah dipoles mulus. Kemudian atas roof racknya juga sudah ditambahin. Juga ada toleknya nih, tole. Wow, sayang ya nggak bisa ditawar karena mau dijaga mulus. Nah ini dia akun YouTube-nya Bos Zul, adalah Hijet Vlog. Ini yang pertama, ini juga modifan pintu apa namanya ini, talang tambahan modif. Nah, dan satu lagi ini jet bagong tahun 83 1000 cc, ini rencana juga mau dibangun. Wah, ini ditawar juga nggak boleh, hijet bagong. Dan yang ketiga adalah hijet pick up, tapi baknya sudah diganti punya Daihatsu. Nah diakalin kalau bak aslinya ini lebih lebar, kemudian dipotong dan disambung lagi, akhirnya pas. Nah, wah ini juga ada Musa 86. Keren. Ada tolek-toleknya juga. Ini juga masih dalam tahap proses pembangunan. Ini nyempil punya Om Caung, nanti kita review dengan orang-orangnya sekalian. Oke Lur, sampai di sini dari ketempatan tempat kediaman Bos Zul, saya menyampaikan kabar bahagia. Bye bye.